Petugas kepolisian daerah Jawa Barat bersama Polres Bandung berhasil meringkus bos pemilik rumah produksi miras oplosan dan ketiga tersangka lainnya yang mengakibatkan sedikitnya 45 orang warga Cicalengka, Kabupaten Bandung meninggal dunia. Bos pemilik rumah produksi miras oplosan bersama ketiga tersangka lainnya berhasil diringkus petugas kepolisian daerah Jawa Barat bersama Polres Bandung saat akan melarikan diri ke daerah Sumatera Utara. Diketahui SS atau bos pemilik rumah produksi miras oplosan ini merupakan pelaku utama yang menyebabkan sedikitnya 45 orang warga Cicalengka, Kabupaten Bandung meninggal dunia setelah meminum minuman keras oplosan hasil rumah produksi SS. SS sendiri sebelumnya dinyatakan buron karena menghilang saat petugas melakukan penggeledahan di rumah mewah milik tersangka. Dari empat pelaku ini, petugas kepolisian menyita sedikitnya puluhan dus minuman keras oplosan yang sudah siap edar dan menyita sejumlah bahan baku miras oplosan yang berada di bunker milik tersangka. Masalah miras oplosan harus dihentikan karena sangat berbahaya dan sangat mempengaruhi dan merugikan masyarakat. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau semua yang terlibat, ya, stakeholder, antar departemen, kementerian lembaga, untuk bersama-sama dengan Polri bahu-membahu untuk menangani ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, SS bersama ketiga tersangka lainnya akan ditindak tegas dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rezitia Prasaja, Bandung TV.